ya Dreambox Indonesia. Oke, kalau begitu, supaya sama-sama enak, kita akan kasih lihat hadiah yang bisa kamu bawa pulang. Kenapa babak Dreambox itu menjadi tujuan utama? Karena hadiahnya tidak main-main, kamu bisa bawa pulang total hadiah uang cash dalam bentuk 50 juta rupiah. Oke, 50 juta rupiah siap dibawa pulang ya. Semoga Azam, doain Bunda ya, Nak ya. Kita akan melihat sejauh mana kamu akan pergi. Kamu sudah siap? Siap. Oke. Ya situ-situ aja perginya. Situ-situ aja ya. Oke. Timnya juga siap? Siap. Oke, kita mulai. Inilah dia babak Dreambox. Dreambox. Di babak ini perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 1 kali kesempatan minta tolong pada timnya. Setiap pertanyaan bernilai 1 juta rupiah. Jika semua pertanyaan bisa dijawab, mereka mendapat hadiah istimewa dalam Dreambox. Saatnya kita mulai babak Dreambox. Pertanyaan pertama. Proses perubahan air menjadi es disebut apa? Proses perubahan air menjadi es disebut... Tenang. Santai, ada waktu. Disebut apa? Tidak boleh menengok sana. Lihat ke depan. Proses berubahnya air menjadi es disebut? Air menjadi es. Ih, sehari-hari loh. Disebut? Kan dia menjadi es batu, tapi prosesnya namanya apa? Nggak punya kulkas ya di rumah ya? Ayo, minta tolong. Tolong. Minta tolong, dia panik. Minta tolong, silakan ke timnya. Saya akan bantu dari sini, timnya. Proses berubahnya air menjadi es disebut? Boleh kan di sini? Boleh. Atau zat cair menjadi zat padat. Proses berubahnya air menjadi es batu itu loh. Kayaknya sudah dapat. Oke, monggo lihat ke depan. Oke. Pembekuan, oke. Proses berubahnya air menjadi es disebut pembekuan ya. Setelah kamu diskusi ya. Itu jawaban dari siapa? Dari Lea ya. Dijajarin. Lea ya. Kita kunci. Proses berubahnya air menjadi es atau zat cair menjadi zat padat itu disebut dengan apa jawabannya? Pembekuan. Jawaban Anda benar. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Bagus sekali. Jangan ragu-ragu, tetap tenang. Kuncinya di sini tenang. Kalau kita tapi tenang. Tapi benar ya, deg-degan ya. Iya, saya juga deg-degan soal deket kamu. Oke, 50 juta, 4 pertanyaan lagi akan menjadi milikmu. Tolong fokus, tidak ada lagi bantuan. Jangan melihat ke kiri atau ke kanan. Kamu bisa melewati ini. Pertanyaannya, apa nama ibu kota negara Jerman? Ada pilihan A, Frankfurt, atau B, Berlin? Berlin. Berlin. Yakin? Yakin. Kalau yakin saya kunci, kalau tidak pikir lagi. Kalau salah di pertanyaan kedua, maka kamu gugur dan tidak bisa membawa pulang 50 juta rupiah. Berlin. Saya kunci? Kunci. Pasti? Ya! Kita kunci. Berlin. Apa nama ibu kota negara Jerman? Jawabannya adalah Berlin. Benar. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di negara manakah bola resmi Piala Dunia 2022 diproduksi? Negara mana dia diproduksi? Negara? Duh, gak tau bola-bolaan lagi. Negara? Coba tenang. Tahun 2022, Piala Dunia, bolanya diproduksi di mana? Indonesia. Kamu punya 3 kesempatan lagi. Kok kaki kamu gemeteran ya? Indonesia. Kenapa kamu menebak Indonesia? Asia. Indonesia. Ya, so tau aja lah ya. Bisa Cina.
Ya Indonesia. Bisa Cina. Cina. Lima. Indonesia, Indonesia. Empat. Indonesia. Bisa Cina. Tiga. Indonesia. Dua, satu. Merah darahku. Jawabannya. Saya kunci nih. Iya, kunci. Apa? Indonesia. Indonesia, kita kunci. Jangan gitu dong ketawanya, kok serem banget ya. Dan jawaban dia ternyata benar. Lanjut ke pertanyaan keempat. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Kok jadi keringetan ya? Oke, kita melaju ke pertanyaan keempat. Semoga kamu beruntung. Bukan lima ya? Bukan keempat ya, tinggal dua lagi. 50 juta rupiah di depanmu. Oke? Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara. Piala Dunia 2006. 2026 akan digelar di tiga negara. Tiga negara? Kamu tahu nggak? Enggak. Sebutkan satu negara yang bukan dari negara yang akan saya sebutkan berikut ini. Ada Amerika Serikat, tolong dicatat. Ada Kanada, ada Afrika, dan ada Meksiko. Jadi dari empat negara yang saya sebutkan, ada satu negara yang bukan tempat pergelaran Piala Dunia 2026. Meksiko. Meksiko. Kenapa kamu yakin dengan Meksiko? Jarang kedengeran aja. Jarang kedengeran. Bukan Kanada? Meksiko sih, kayaknya. Bukan Afrika? Bukan. Bukan Amerika Serikat? Bukan. Meksiko yakin? Meksiko yang bukan kan? Yang bukan. Ya, Meksiko. Saya kunci? Kunci. Ikhlas? Ikhlas, tulus, sabar, tenang. Ya, ikhlas, kunci. Kita kunci, Meksiko. Sebelumnya dia berhasil lolos di pertanyaan ketiga. Apakah di pertanyaan keempat dia akan kembali lolos? Kita akan lihat. Pertanyaan saya, untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara. Saya menyebutkan empat negara dan meminta kamu untuk mencari satu negara yang bukan tempatnya. Jadi, tiga negara itu adalah Amerika Serikat, yang kedua Kanada, dan yang ketiga adalah Meksiko. Anda gagal di sini karena yang bukan adalah Afrika. Anda terjebak ya. Silakan bergabung semuanya di tengah. Sayang sekali di pertanyaan keempat, silakan bergabung. Natalie akhirnya harus tumbang di sini setelah melewati banyak sekali kesulitan dan keberuntungan membawa dia ke pertanyaan keempat. Cuman harus gagal, tidak apa-apa. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ikhlas ya? Ikhlas. 8.100.000 rupiah dibawa pulang. Dan tim kesayangan 2.600.000 rupiah. Sungguh Bapak yang menegangkan, tapi memang kalau belum rezeki, dia belum rezekinya. Buat Anda di rumah, jika kamu tidak berkorban untuk impianmu, maka impianmu yang akan menjadi korban. Kita ketemu lagi nanti di Dreambox Indonesia. Bye-bye.